diversifikasi pangan adalah program pemerintah secara nasional yang bertujuan untuk mengangkat eksistensi bahan pangan lokal pengganti nasi dan tepung yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia. Program ini sendiri telah lama dicanangkan sebagai maksud agar masyarakat tidak menganggap nasi sebagai satu-satunya makanan pokok yang tidak dapat digantikan. Dianugerahi hasil pertanian yang beragam seperti sukun, ubi, talas, dan bahan pangan lokal lainnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras dan tepung serta menggantikannya dengan bahan-bahan pangan lokal yang dapat ditanam sendiri di rumah. Sekian tahun berjalan, program diversifikasi pangan masih terus digencarkan oleh pemerintah. Hal tersebut nampak dari kegiatan sosialisasi dan gerakan diversifikasi pangan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah di masing-masing provinsi, salah satunya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Aan Muawana, acara sosialisasi dan gerakan diversifikasi pangan lokal tingkat Provinsi Banten dimeriahkan dengan beragam produk UMKM berbahan pangan lokal yang mudah ditemui sehari-hari. Acara sosialisasi dan gerakan diversifikasi pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten diawali dengan mendengarkan secara seksama paparan yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo. Dalam sosialisasi yang disampaikan melalui aplikasi Zoom Meeting yang diikuti oleh seluruh kepala daerah serta perwakilan dari masing-masing provinsi. Dalam sosialisasi yang disampaikan, Syahrul menekankan akan pentingnya memperkuat sektor ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan. Menurut Syahrul, sapaan akrab Menteri Pertanian tersebut, di tengah pandemi COVID-19 yang tengah menjadi pandemi global, masyarakat harus dapat membangun mindset bahwa kenyang tidak harus dengan beras. Banyak komoditas pangan lainnya yang dapat dikonsumsi dan juga beragam, dan selain itu juga bernilai gizi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga. Syahrul menerangkan memasyarakatkan diversifikasi pangan perlu didorong kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar potensi pangan lokal dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya, terlebih untuk menjaga daya tahan tubuh dalam menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19. Selain upaya pemenuhan gizi, Syahrul juga menjelaskan tujuan dari pencanangan diversifikasi pangan, yakni sebagai langkah antisipasi krisis pangan global yang dapat juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kecukupan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman dikonsumsi. Dari pencanangan tersebut, Syahrul berharap ketergantungan konsumsi beras akan menurun dan digantikan dengan konsumsi pangan lokal yang terus meningkat. Syahrul optimis jika program tersebut dapat direalisasikan, pertumbuhan UMKM khususnya bidang pangan lokal juga akan semakin menggeliat di masyarakat. Atas pertanian yang ada di luar negeri, semua murid-muridnya Pak Gubernur, UMKM pertanian yang beras, dan layak untuk diekspor, layak untuk kita tampilkan ke luar, Pak Gubernur, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, sampai dengan di Papua, Pak Gubernur, ayo sama-sama kita dorong. Saya yang keluar, ya Pak Sasen, tolong kita buat sama-sama. Di luar negeri ada Agri Khusus Indonesia untuk mengundang secara gratis orang minum kopi. Dan oleh Indonesia Kopi agar kita dapatkan tahun ini. Dan saya tadi sudah berpasir-pasir mengatakan kita akan program itu secara singkat. Saya bahas semua media kerjasama dengan para gubernur. Kalau ada yang ikut, kita ikut. Produk kita tak tentunya saja banyak-banyak. Karena itu hanya menjadi sore minggu. Adalah pameran kecil sambil orang-orang kopi luar negeri KKP ada, mereka bisa melihat apa produk yang bisa saya beli. Tidak hanya itu, ubi kayu mungkin saja orang-orang Indonesia yang ada di Korea Selatan, yang ada di Jepang, butuh ubi kayu itu mungkin itu saja sudah bisa menjadi bagian solusi produk UMKM kita. Dan seperti itu,
banyak yang mau. Dilakukan secara interaktif via Zoom, kepala daerah dari beberapa provinsi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai sosialisasi serta gerakan diversifikasi pangan yang tengah digencarkan oleh Kementerian Pertanian tersebut. Salah seorang yang mendapat kesempatan pada forum tersebut yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Selain mengapresiasi gerakan yang kembali digelorakan oleh Kementerian Pertanian tersebut, Khofifah juga memaparkan terkait perkembangan dari program diversifikasi pangan yang dilaksanakan di provinsi yang ia pimpin tersebut. Saya kemudian yang katanya dengan nama Gubernur yang diatur dalam gerakan diversifikasi pangan pangan ini sama seperti yang tadi Bapak sudah arahkan bahwa pada saat saat ini sektor pertanian perikanan termasuk yang tidak ada dampak. Bahkan ada triwulan kedua tahun 2020 ini nilai ekspor pertanian nah sekarang ini kami juga sudah saya sisi kami sebetulnya harus mengadakan penguatan dari olah emas jualan. Jadi program ini yang memang kami harapkan sinergi dengan berbagai elemen strategis kami bisa diadakan seluruh selama ini sehingga kalau nanti ada penguatan-penguatan program dari pilihan jatanya juga ini terus memberikan kekuatan nanti olah emas jualan. Jadi proses ini kita tidak berharap ketika satu proses terbuat tentu misalnya sekarang misalnya apa selesai maka kemudian yang kita sampingkan kan itu untuk pengolahannya, packagingnya, market aksesnya. Hari ini ini sisinya memang akses pasar yang sepertinya sedang mengalami pelemahan. Sehingga akses pasar ini yang akan berubah pada akses pasar di luar Jawa hari ini mengalami pokoknya kami siap berbagai program-program penguatan terutama program-program mandiri kemudian ada yang ada di berbagai sektor industri olahan makanan kalau akses pasarnya harus dikembangkan saya rasa sambungan ekonomi dari petik olahan emas jualan akan bisa dimaksimalkan. Pak Menteri memang 90% saya sekarang libur makanannya itu makanan pokoknya memang masih keras. Dulu ada yang jatuh Pak Menteri kemudian yang sepertinya makanan sumber pokoknya itu jatuh sepertinya belum sejarah. Perspektif seperti ini Pak Menteri. Meskipun belakangan kalau memang saya ada diabetes, sumber makanannya, akan beratnya,
supaya tidak banyak menggunakan beras ketinggian yang tidak menggunakan diversifikasi sumber karbon. Tidak hanya paparan via Zoom terkait perkembangan dari gerakan diversifikasi pangan di masing-masing daerah, kegiatan sosialisasi dan diversifikasi pangan lokal tingkat Provinsi Banten juga diisi dengan pemaparan materi dari narasumber yang dihadirkan dalam kesempatan tersebut. Macam-macam, sehingga banyaknya anak-anak sekarang sudah satu ginjal, satu ginjal lain, karena sudah beralih pola penyakit dari penyakit tidak dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, ditambah lagi kejadian cedera. Kejadian cedera itu kan karena sekarang kan banyak properti ya, mungkin orang jatuh atau ketimpa apa gitu ya, ketimpa genteng, atau anak-anak sekarang udah bawa motor kan, anak kecil, anak-anak SMP juga kan udah banyak bawa motor, kecelakaan dan sebagainya, lumpur dan sebagainya. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, 50 peserta UMKM di bawah binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten secara seksama menyimak paparan-paparan yang disampaikan oleh narasumber.